Hey sobat, salam sehat dan berjumpa kembali dengan saya ya. Semoga hari ini masih sehat semua ya. Saya sekarang berada di jalan pedesaan yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk suasana kota. Masuk jalan desa dengan perkampungan yang khas di desa masih banyak kebun, pesawahan dan rumah limas khas desa. Saya kulineran makanan khas pedesaan, yaitu namanya tempat geblek pari Nanggulan Kulon Progo Yogyakarta dengan konsep berasa di rumah nenek dengan view bukit menoreh dan persawahan. Jarak tempuh dari kota Jogja ke Geblek Pari Nanggulan Kulon Progo kurang lebih dengan naik kendaraan 1 jam. Akses jalan menuju sini memang agak sempit, tapi jalan cukup bagus dan tidak ada tanjakan. Area parkir cukup lumayan luas. Geblek Pari Sugeng Rawuh. Masuk Geblek Pari sudah disuguhi piring-piring khas desa terbuat dari bahan atau seng yang berjejer rapi di panjang. Piring tipu dulu nih sobat. Ngomong-ngomong udah pada subscribe belum nih? Nah, yang belum subscribe yuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya ya. Thank you sobat. Yuk kita lanjut lagi. Kesan masuk pertama berasa di rumah nenek dengan bangunan rumah limasan yang ciri rumah desa. Tempat duduk menggunakan meja kursi, kelihatan apa adanya, serta ukuran dan bentuk tidak sama. Kebanyakan tempat duduk semi outdoor ya. Ada tempat duduk yang langsung menghadap view bukit menoreh dan persawahan. View langsung dapat dengan pemandangan bukit menoreh dan persawahan yang asri dan indah. Apalagi menu di sini tradisional khas desaan. Di sekitar Geblek Pari ada persewaan sepeda listrik dan ATV. Pengunjung bisa sewa untuk mengelilingi
area persawahan di sekitar sini. Saya pesan geblek, cemilan atau kue khas desa sini dengan pisang goreng serta wedang uwu yang hangat. Di sini juga menyediakan menu prasmanan, menu juga khas desa, tapi saya tidak makan berat nih. Nih penampakan cemilan geblek terbuat dari tepung tapioka, warnanya putih yang digoreng sedikit keras, di dalamnya terasa crispy. Boleh saya bilang mirip cireng, makanan khas Jawa Barat, terasa lezat pas makan selagi hangat. Menikmati semua pesanan sambil lihat view bukit menoreh dan persawahan yang masih hijau menambah syahdu dan nikmatnya yang luar biasa. Oke, sudah puas menikmati makanan dan minuman khas pedesaan? Waktu ke Jogja, sempatkan mampir di Geblek Pari Nanggulan Kulon Progo. Jangan lupa bantu dan dukung kami dengan jalan subscribe, like, dan komen. Salam asiknya jalan.